Nah, semangat ya. Bisa enggak? Bisa. Nah, kita sama-sama tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Pink, red, yellow, pink, red.
hijau bahasa Inggrisnya itu green. 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 Sama-sama. Green. Green. Oke. Sekarang warna apa ini? Hitam. Hitam. Ya hitam ini ya. Hitam. Warna hitam. Warna hitam. Itu bahasa Inggrisnya black. Black. Ya, black. Black. Ada yang hitam di sini? Itu bajunya Sila hitam, berarti black, ya. Sekarang ini warna apa? Biru. Biru. Biasanya suka ada di langit kan? Biru itu bajunya. Sila itu biru, ya. Bahasa Inggrisnya blue. 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 Sama-sama. Blue. 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 Oke, itu ya. Biru selanjutnya ini. Ada warna apa? Ungu. Kalau ungu biasanya suka ada di buah apaan? Anggur. Ya, ini. Kalau bahasa Inggrisnya adalah purple. 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 Oke, sekarang terakhir apa? Warna putih. Apa? Putih. Ini warna? Putih. Putih. Ini tembok? Putih. Kalau bahasa Inggrisnya putih adalah white. 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 Oke. Sekarang Kak Asep akan tanya satu per satu. Oke? Akan tanya satu per satu. Tidak ada angkanya atau tidak ada apa? Tidak ada tulisannya. Ya. Oke. Ini warna apa? Blue. Bahasa Inggris.
di sini dan terakhir di mana? Ayo di sini ya. Nah sekarang tinggal ayo ke sini ya. Jangan dulu bisa ambil itunya, kalian ngambil angkanya ini dulu. Tadi dulu jangan berebutan, ambil aja satu sama ambil. Jangan berebutan, ayo harus kebagian. Cari, ayo dibuka. Kalau salah berarti ya. Kalau udah benar, diamnya di tempat. Kalau udah benar, diam di tempat. Ya, kalau udah benar, diam di tempat. Ya, Kak Asep akan cek satu persatu benar atau tidak. Kalau salah, berarti tidak dapat hadiah. Kita cek. Ini warna apa ini? Kuning bahasa Inggris apa? Yellow. Coba lihat sini. Benar gak yellow? Benar. Berarti benar. Oke, satu. Oke, sekarang tiga. Tiga warna apa ini? Merah. Bahasa Inggrisnya? Merah. Berarti benar. Udah dua benar nih. Coba Risma. Risma ini warna apa? Kita bahasa Inggrisnya? Red. Benar. Oke, sekarang ke Rispa. Rispa, coba teman-teman ini warnanya apa? Merah. Hijau. Bahasa Inggrisnya? Green. Oke, good. Benar berarti ya. Benar, udah empat. Coba Sila. Coba ini warna apa, Sila? Ungu. Bahasa Inggrisnya apa sih? Purple. Sama-sama, purple. Purple. Nah, jangan itu disebut ungu itu purple, jangan. Salah ya. Purple. Dibacanya purple. Oke. Benar berarti ya. Oke, Dija. Dija, ini warna apa? Coba Dija. Warna apa? Pink. Tulisannya benar apa salah? Kalau white itu apa? Putih. Oh, iya ternyata pink. Ya, dia sekarang tugasnya Dijah cari warna putih. Putih mana ayo? Cari warna putih, ada apa enggak? Ya, warna putih cari atau ada enggak? Enggak ada. Silakan tempel di mana warna putih? Putih di benda di sini ada yang putih enggak? Tempel aja tempel di mana? Oke, ini warna putih. Bagus ya, pintar. Berarti semuanya udah benar. Silakan duduk kembali ya, di bawah. Nah, saya kasih hadiah satu ya, karena kalian benar, saya akan kasih hadiah sesuai janji Kak Asep tadi ya. Dapat permen satu, dapat beri salut. Nah, satu ya. Ini berarti kalian itu udah benar semua, ya. Nah, gitu ya. Nah, ini hadiahnya buat kalian. Biar kalian semangat, ya. Oke. Ya. Nah, ya. Udah kebagian semua ya? Ya. Berarti kalian paham tentang apa? Tentang warna. Coba kalau Kak Asep tanya lagi sekali lagi, ya. Kebagian warna apa tadi Dija? White. Oke. Apa white itu? Putih. Sekarang kebagian warna apa Sila? Purple. Apa purple itu? Ungu. Dipa, kebagian warna apa? Green. Green itu warna apa bahasa Indonesia-nya? Hijau. Sekarang Risma warna apa? Black. Black itu apa bahasa Indonesia-nya? Hitam. Ina kebagian warna apa? Bahasa Indonesia-nya? Kuning. Dija? Red. Bahasa Indonesia-nya apa? Merah. Oke. Paham semua? Paham. Oke ya. Setelah itu kalau kalian sudah paham, ya, kalau udah paham, kita mungkin cukup
sekian belajar tentang warna hari ini. Tolong dihafalkan di rumah, ya, menggunakan bahasa Inggris. Ketemu misalkan ada sendal warnanya pink, ih pink, orange, green, gitu ya. Atau misalkan kok Umi, misalkan Mama pakai baju yellow, nah kuning berarti ya, harus dihafalkan bahasa Inggrisnya. Oke? Oke. Nah, Kak Asep tanya, gimana sih perasaannya hari ini belajarnya? Senang. Selain senang apa lagi? Senang. Ya. Game-nya bagus gak? Bagus. Ya gitu. Jadi belajarnya semangat kan? Semangat. Gak ngantuk? Gak. Oke. Nah, jadi kenapa sih kita harus belajar tentang warna? Kenapa sih di langit ada warna apa? Mejiku hibini kalian, mejiku hibini ya, kalian suka gitu kan? Jadi di langit itu banyak, ada yang biru, putih, ya gitu ya. Jadi di langit juga banyak warna, ataupun di sekeliling kita juga banyak warna. Nah, ada putih, ada kuning, ya, ada kuning banyak, ada merah juga, ya, ada coklat. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Tetapi besok kita lanjutkan belajar tentang mengenai binatang, ya, binatang. Kalian punya binatang, punya kucing? Punya. Nah, besok itu kita belajar tentang binatang, ya, mengenal tentang binatang. Oke, mungkin untuk hari ini sekian dari Kak Asep, mudah-mudahan bisa manfaat. Sampaikan salam terhadap orang tua kalian, tetap semangat belajarnya, jangan malas belajar di rumah, ya. Oke, mari kita pulang, ya. Sebelum pulang mari kita berdoa sama-sama, dipimpin doanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.